Baru-baru ni saya ada buat satu posting, tajuk dia gegata. Dalam English it's called hives ataupun nama saintifik dia urticaria. So masa saya naik, muat naik tajuk tu, macam-macam reaksi saya nampak. Ada yang cakap gegata ni kencing pontianak, ludah setan, macam naik takut pula saya baca. Tapi seronoklah tengok reaksi dan respon netizen Instagram ni. So kenapa saya naikkan pasal gegata ni? Sebab 20% daripada semua orang akan kena gegata at least sekali seumur hidup. Kita tak tahu apa punca dia sebenarnya, sama ada daripada udara ke, benda kita pegang ke, benda kita makan ke, campuran benda yang kita makan ke. Tak ada doktor yang boleh kenal pasti apa sebab kita dapat gegata tu. So yang memberikan inspirasi untuk saya cakap pasal gegata pun sebab saya juga yang terkena gegata tu, yang tak pernah kena selama ni terkena gegata. So dia punya gatal yang teramat sangat dan sangat-sangat annoying membuatkan saya nak bercerita dan berkongsi pasal gegata. So gegata ni macam saya cakap, kita tak tahu apa sebab dia. Tiba-tiba dia akan naik, dia boleh hilang dalam 24 jam. Lepas tu dia boleh datang balik bila-bila masa. Ada orang dia sampai bertahun-tahun kena gegata. Ada orang mungkin 2-3 kali kena, lepas tu tak kena dah seumur hidup. So macam saya tak pasti apa yang menyebabkan saya kena gegata. Mungkin sebab hormon dalam badan saya tak stabil disebabkan saya mengandung. Minggu ke-10 saya tiba-tiba naik gegata yang sangat pelik. So tempat-tempat yang dia naik, tempat yang ketat, baju-baju yang ketat ya, tempat ketat dekat sini, dekat pinggang, gegata dia naik yang timbul besar-besar, merah dan sangat gatal. Banyak pregnant mothers out there, kita nak makan ubat sebab kita takut efek baby. So saya pun jadi serupa macam tu. Walaupun saya doktor, saya tahu setakat sekali dua makan dos ubat tu tak adalah apa jadi pun kat kesan pada baby. Tapi sebab mengada kan, sebab tak, kalau boleh tak nak makan ubat, so saya cuba cara-cara lain. So hari ni saya nak cerita macam mana nak atasi kegatalan kulit tanpa ubat. Okay, pertama, I found out that oatmeal, oat yang kita makan tu, tapi bukan yang memang dah ada preservatif, ada gula, bukan tu. Ini natural oats. So apa I buat, I ambil satu cawan oats dan saya kisar. So kisar tu jadi dia halus, jadi macam powder. Lepas tu I isi I punya bathtub dengan air untuk I rendam diri I. I tuangkan all the oats and campur, kita kocak lah. So air tu jadi keruh sikit lah. Okay, 10 minit je I rendam. So basically tak boleh rendam terlalu lama juga, sebab kalau rendam badan you terlalu lama, walaupun dia lega gatal, tapi lepas tu kulit you akan kering, you akan lagi rasa gatal. Okay, so lepas tu I rasa lega, tapi sekejap lah. So lepas I rasa oatmeal ni actually ada juga fungsi dia, macam bagus juga oatmeal ni. So I started to tengok apa sabun mandian yang ada kandungan oatmeal. So saya dapat identify 3 jenis jenama. So jenama-jenama pertama yang I nampak is Dermaveen. So Dermaveen Shower Bath and Oil memang menggunakan oatmeal sebagai kandungan dia, that it's paraben free apparently, and it's also fragrance free. So it helps in terms of mengurangkan keradangan, ada antioksidan, juga melindungkan kulit dan menambahkan kelembapan kulit. Dermaveen has bath oil dan dia memang unsur berminyak, dan saya suka apa-apa jenis sabun mandian yang berminyak. Ada orang suka cream, ada suka yang berbuih, tapi saya suka yang berminyak sebab dia akan stay longer on your skin. Jenama kedua, Aveeno. Aveeno juga ada, dan the skin relief, they have the daily one and they have the skin relief yang memang lebih kuat lah saya rasa, dan dia memang juga menggunakan oatmeal sebagai kandungan untuk melegakan rasa gatal. Dan yang ketiga is St. Ives. So St. Ives ni pun ada juga guna oatmeal, dan dia guna campuran oatmeal bersama dengan shea butter, dan dia ada a bit of fragrance. So bagi mereka yang suka sabun yang ada a bit of buih, ada a bit of wangi, I think St. Ives is a better choice lah. Tips yang kedua, I guna ice packs. So ice packs kat dalam tu air ada macam-macam size. Tempat yang paling gatal selalunya tapak tangan dan tapak kaki. So memang itu yang menyebabkan yang memang mengenyam lah, you rasa macam tak boleh nak buat apa. So what I do is I ambil ice packs dan I memang kepitkan kat tangan, kepingan kat kaki. So memang rasa lega, dan I rasa ini you boleh buat untuk budak kecil juga, any kids yang ada masalah kulit gatal, you boleh buat. So you kepikkan ice pack tu dan letak kat tempat-tempat tepi, kat mana-mana yang memang dia rasa gatal. So dia akan kurang rasa gatal, dia akan rasa lega, dan dia tak akan garu kat tempat tu. Of course setiap kali lepas you mandi dan sebagainya, you memang kena sentiasa pakai moisturizer lah. Moisturizer tu penting. Kalau memang ada masalah kulit gatal, memang kena pakai moisturizer sentiasa. So tips yang saya berikan tadi tu bukan sahaja untuk penyakit gegata, tapi apa sahaja penyakit
kulit yang menyebabkan kulit anda gatal. So tak kisahlah eczema ke, psoriasis ke, kulit kering ke, memang you boleh guna tips-tips tu. Bagi mereka yang suka benda natural, you can try. You can boleh blend sendiri oats tu dan gunakan oats tu untuk rendam kaki ke, rendam tangan ke. So you boleh cuba. Jangan lupa amalkan apa yang saya cakap dan bagi doktor-doktor di luar sana yang selalu cakap, yelah gatal jangan garu. Macam mana tak garu? Mungkin anda boleh gunakan tips ni dan bagi tahu you punya patient.